Jadi, bulan ini adalah kegiatan saya KKN atau KKM, kuliah kerja mahasiswa di daerah Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kebetulan rumah saya ada di daerah Kota Sukabumi. Ada 3 pilihan jalan menuju daerah tempat saya KKM. Nah, dari ketiga jalan tersebut, saya memutuskan untuk memilih jalan yang terdekat ke tujuan. Dan ternyata, saya menemukan banner seperti ini di jalan menuju lokasi KKM saya. Dan hari ini saya pulang dari tempat KKM saya, melewati jalan yang sama, dan mari kita lihat jalannya seperti apa. Kita mulai dari sini. Sebenarnya, saya hampir setiap 1 tahun sekali lewat jalan ini untuk pergi ke Pantai Ujung Genteng. Sepengalaman saya dari 2014, jalan ini memang tidak pernah mulus seperti jalan seharusnya. Nah, itu kuburannya teman-teman. Kuburan itu bukanlah kuburan yang sesungguhnya, melainkan hanya simbol yang coba dikomunikasikan warga kepada pemangku kebijakan. Warga memaknai simbol kuburan itu sebagai sebagai matinya rasa keadilan. Wajar jika warga sekitar muak dengan keadaan seperti ini. Karena saya saja yang lewat ke sini 1 tahun sekali sudah geleng-geleng kepala.
Menurut berita yang saya lihat di media online, teman-teman juga bisa lihat di media online bahwa di jalan ini pernah terjadi kecelakaan diakibatkan oleh jalan yang rusak. Sekarang kita akan melihat seberapa aktif jalan ini. Nah, video ini diambil dengan durasi 1 menit. Kita percepat aja. Satu menit ada sekian kendaraan. Yang bisa disimpulkan bahwa dalam 1 jam ada sekian kendaraan. Ini saya ambil tentunya di siang hari, pagi menuju siang hari. Jalan ini aktif bagi warga Pejampangan, Lengkong, Surade, Ujung Genteng yang pergi ke arah Sukabumi ataupun sebaliknya. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau memang bermanfaat. Terima kasih.